Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, hari ini saya kedatangan paket kit efek gitar overdrive. Ini harganya murah sekali ya, lumayan lah. Langsung aja kita buka ya. Bagaimana isinya? Saya pesan ini dari Shopee. Harganya 30 ribuan. Overdrive efek gitar. Bagaimana ininya? Bentuknya, fiturnya langsung ya. Wah, ternyata begini. Ini ada tulisannya gitar overdriver efek for gitar elektrik ya, efek untuk gitar elektrik, mereknya Saturn, tipe AF062. Gitu juga di sampingnya, ini seperti ini. Ini ada keterangan di sini, mungkin cara penggunaannya ya. Nah, jadi dari gitar ini kan, gitar spool ke ini overdriver ini kan, ke efek kita langsung ke ampli speaker. Ini ada keterangan ininya ya fiturnya, posisi S1 switch ya, sebagai tone selector. Tekan 1 ke posisi low, tekan 2 ke posisi middle, tekan ketiga posisi ke high, tekan keempat kembali ke low, like low dan seterusnya. Oh, jadi ada tiga mode gitu ya. Tekan 1 klik switch, posisi low, 2 mid, ketiga high gitu, dan ulang-ulang kayak gitu ya. Isinya gimana kita lihat ya, saya juga belum mencobanya nih. Seperti ini guys, sudah jadi, tinggal mungkin dipasang ke box plastik gitu kan, ada jualnya di online 6 ribuan gitu ya, box plastik. Ini sudah ada potensionya, potensio untuk gain ini volume 550k, ini 220k. Ini input, ini output, tapi colokannya masih colokan kayak ini ya, RCA gitu ya, colokan VCD gitu. Ini nanti kalau boxnya bisa dimodifikasi nih, terus pakai input kayak mic gitu kan, kita pasang. Ini juga outputnya, ini potensinya kita ganti ke atas. Ini switchnya ini ya, switch temporary gitu ya, switch tekan ini aja ya. Nah, jadi kalau tekan 1 dia tek ganti mode ke mid apa ya, ke low, kedua mid, terus tiga high, tekan lagi kembali lagi ke low. Mungkin bisa disetel ya ininya ya, gainnya, ini volume gitu ya. Ini pakai IC nya ada 3 buah IC, solderan lumayan rapi ya. Ya, saya nggak tahu kenapa begitu murah. Belum saya coba, mungkin di video selanjutnya saya coba cek sound. Untuk ukurannya saya ukur dulu. Kalau mau rekomendasi bikin kotaknya gitu kan, boxnya kita ukur dulu panjangnya. Ini panjangnya 9 cm. Ya, 9 cm lah. Panjang 9, lebar 5. 9 kali 5 ya. Jadi kotak 9 kali 5 bisa.
minimal ya, agak dilebihkan juga nggak apa-apa. Jadi tinggal pasang kotak, atau bisa juga bikin sendiri box dari kayu atau dari triplek atau dari bekas-bekas box apa gitu plastik ya. Atau kalau untuk sementara untuk di rumahan aja bisa juga pakai box box-box bekas ini, seperti bekas HP ini mungkin bisa ya, bisa lah ini kan nanti kan di ini diganti di atasnya. Oke, box ini bisa tinggal dilubangin, tutup di lubang. Wah, ini agak sulit tapi ya mungkin satu aja. Nah, ini mungkin bisa di lubang input output sini ininya, pakai daya 9 volt ini DC 9 volt, baterai 9 volt, baterai kotak gitu ya. Oke, nantikan video check sound video selanjutnya dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.